بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Maka siapa yang benar-benar mengharapkan akan bertemu kepada Tuhannya, maka hendaklah berbuat amal yang baik dan jangan mengutukkan Allah dalam semua ibadatnya dengan sesuatu pun atau dengan sesiapa pun. Surah Al-Kahfi ayat 110. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama hadir pada malam ini untuk kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, bagi kita mengetahui apakah yang patut kita buat di atas muka bumi Allah SWT yang sementara ini sebelum kita balik bertemu dengan Allah SWT. Kerana kalau kita tak isi hati kita, kita tak isi akal kita ataupun dengan ilmu, maka kita akan, akal kita akan kosong dan kita tak boleh berfikir ikut apa yang Allah SWT mahukan. Oleh sebab itu kita kena mengaji, mentadabbur ayat-ayat Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW supaya otak kita ni diisi dengan ilmu. Sebab asal kita ni kosong, baby daripada kosong tak ada apa-apa, kemudian datangnya ilmu, dan ilmu tu pastilah berdasarkan kepada apa yang diredai oleh Allah SWT. Sebab kita nak menuju kepada Allah SWT dan kita akan balik bertemu dengan Allah SWT. Oleh sebab itu kita kena isi apa yang ada dalam pemikiran kita ni dengan ilmu Allah SWT. Tentang rahmat oleh Allah SWT, dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah ingatkan kepada kita, siapa yang benar-benar mengharapkan akan bertemu dengan Tuhan, siapa yang rasa nak bertemu dengan Allah SWT, yang kita dah mengucap dua kalimah syahadat dan kita pastinya ada cita-cita nak bertemu dengan Allah SWT, dan maka hendaklah berbuat baik, membuat amal yang baik dan jangan menyekutukan Allah dengan dalam semua ibadatnya dengan sesiapa pun. Jangan menyekutukan Allah SWT, buat amal baik dan jangan menyekutukan Allah SWT dalam amalan apa suatu ataupun kepada sesiapa pun. Setiap mana yang disebut yang lepas, kita mengucap dah dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku nak saksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh suruh Allah. Bila kita dah yakin Allah SWT, yakin ni bila sebut yang dalam kelas ataupun dalam kita katakan kelas tauhid, kita dah sebut dah. Bila sebut mengucap dua kalimah syahadat, kita ucap dengan lidah, yakin dengan hati, tunjukkan dengan amal. Ini baru betul iman. Kalau sekadar kita ucap dia dengan mulut, hati kita tazakzak, hati kita ada syak, zan dan waham, ada 50-50, kadang-kadang ada 60-40, betul tak betul Allah Ta'ala ni, ya tak ya hukum ni, betul tak betul ayat Quran ni, betul tak betul Rasulullah ni. Kalau ada macam tu, maknanya syahadah kita goyah. Syahadah kita goyah. Oleh sebab itu yang pertama sekali, ikrar dengan mulut, yakin dengan hati. Bila sebut yakin ni 100%, tak ada syak, zan dan waham, tak ada. Dan yang seterusnya yang ketiga, kena tunjukkan dengan amal bahawa lafaz kita, bahawa syahadah kita ni benar dengan buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Kalau kita syahadah saja tapi yang Allah larang kita buat, yang Allah suruh kita tak buat,
Ni masalah ke? Koyah juga iman ni. Allah suruh semayang tak semayang, Allah suruh baca Quran tak baca Quran, Allah suruh zikir tak zikir. Sedangkan kita mengucap dua kalimah syahadat. Ha ni. Ni disebutkan oleh para alim ulama tentang syahadah. Waktu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, sebelum kita masuk dalam bab ikhlas ini, iman ini perlu kita yakini ataupun syahadah ini perlu kita yakin 100%. Bila kita yakin, kita buat dan kita kenal diri kita depan mata Allah SWT, kenal diri kita, siapa kita ni depan Allah SWT. Allah yang jadikan kita dan kita ni siapa? Hebat sangat ke kita ni? Sampai kita tak nak buat apa yang Allah suruh. Kita datang kosong, balik besok ni kosong. Kalau tak ada apa-apa ni, rasanya tak hidup kita. Allah tak bagi kekuasaan bagi kita. Kita tak boleh nak elak. Contoh demam, kita tak boleh nak elak. Dan kita tak boleh betul badan kita sendiri. Perlu kepada orang lain, perlukan kepada bahan lain untuk betulkan diri kita. Kalau kitalah kita ni kita berkuasa, katalah kita ni kita kata kita saya ni berkuasa Ustaz. Cubalah kalau sakit mata ke, cubalah kalau ataupun kita tekan rabun, cuba adjust mata ni supaya tak rabun. Cubalah adjust supaya kita ni tak demam. Cubalah adjust macam mana supaya kita ni tak tua. Sebab kita berkuasa atas kita. Macam kita kan, motor kita kan. Tongkat sini ke, tongkat dekat dinding ke, apa ke, motor kita. Kita boleh letak mana-mana yang kita suka. Kita nak buat exhaust buluh ke, exhaust besi ke. Sebab kita, motor kita. Itu juga kita. Kalau kita rasa kita tu kita punya, di kita ni kita boleh handle, kita boleh adjust. Bila datang demam, ubatlah sendiri. Tak boleh. Semua tak boleh. Kalau lapar, adjustlah sendiri. Jangan makan nasi, adjust. Adjust mana, macam mana spring ke apa kan. Kenyang 100 tahun. Boleh? Tak boleh. Dah fitrah. Sebab kita ni semua dijadikan oleh Allah SWT. Ini. Bila kita tahu kita ni, apa yang kita nampak ni kata Allah, semua makhluk. Semua makhluk. Apa yang kita nampak ni, baik haiwan, matahari, bulan, cakrawala, Pluto, planet, air, semua makhluk. Semua dijadikan oleh Allah SWT. Kalau Allah boleh jadikan kita, mestilah Allah lebih hebat daripada kita. Macam mana darah boleh lari, boleh jalan pula tu dekat dalam wire ni, urat ni. Kemudian pula ada tulang pula tu. Dalam tulang ada somsom pula tu. Kalau somsom tu tak ada, dah barah tulang pula. Macam-macam lagi. Kulit ni pula ada 3 lapis. Doktor tahu lah kan. Macam mana kan? Macam-macam lagi. Kalau kita ni hebat, Allah pencipta kita lebih hebat. Kalau kita nampak matahari tu hebat, pencipta ni, pencipta matahari lagi hebat. Lebih hebat. Kita tak boleh terima bolehkan manusia jadi dengan sendiri. Boleh tak terima akal orang yang buat meja ni sebiji macam meja? Mestilah orang yang buat meja ni lebih hebat daripada meja, betul tak? Sebab dia boleh ukir, dia boleh apa nama, paku dan sebagainya. Itu juga alam. Kalau alam ni hebat, mesti orang yang jadikan, Tuhan yang jadikan mesti lebih hebat daripada alam. Ni logik akal lah. Kita pakai logik akal ni. Tak usah fikir jauh-jauh. Sebab kita otak pun tak fikir jauh kan?
Dan kita, kata oleh ulama, kita melihat kepada sifat Allah SWT je. Daripada situ kita dah tahu dah Allah ni wujud, Allah ni kidam, baqa', muhalafatu ta'alil hawadis, tak bersalahan dengan yang baru, tak sama, boleh berdiri dengan sendiri, wahdaniyat se. Kalau Allah dua, dah tentulah bergaduh. Allah ni mesti satu. Tengok daripada segi sifat pun kita tahu dah Allah ni satu. Daripada segi perbuatan pun kita dah nampak dah bahawa Allah ni satu. Hani. Itu kita akan kenal Allah SWT dengan sifat dia. Sebab zat kita tak boleh, sebab tak ada ilmu bagi kita. Macam mana nak fikir zat Allah SWT? Allah ni macam ni kot, pendek kot, panjang kot, tak. Kalau itu yang kita fikir, gila isim menjawabnya. Memang tak sampai, sebab otak kita memang tak sampai. Ilmu manusia takkan sampai tentang zat Allah SWT, tak ada. Itu nak cerita tentang bila kita kenal diri kita, maka kita akan tunduk pada Allah SWT. Allah boleh bagi kepada kita nikmat, Allah juga boleh tarik nikmat kita. Dulu masa umur 25 tahun boleh kita angkat satu tandan kelapa sawit paling lori. Sekarang ni tu 65, bukan irit, bukan angkat, irit pun tak angkat. Irit pun tak boleh lah, letih lah. Badan yang sama tak? Badan yang sama. Kekuatan yang apa ni, tangan yang sama tak? Tangan yang sama. Tapi dah kurang. Allah kurangkan kekuatan kita. Allah tarik. Mata dulu nampak, sekarang dah tak nampak. Lebih-lebih lagi kalau kita, Allah berikan kepada kita kekuatan, kita tekan badan dulu, sekarang ni dah strok setengah badan. Sikit Allah tarik, sikit-sikit. Waktu kita ni, bila kita tahu kita ni ada Tuhan, dan Tuhan tu lebih hebat daripada kita, hendaklah kita sembah dia, hendaklah kita beriman dengan dia, dan kita berharap dan kita takut dengan dia, sebab kita ni akan berjumpa dengan dia. Berharap sungguh-sungguh Allah akan redha kita, suka kat kita. Allah dah beritahu tanda aku suka pada dia, sesungguhnya kalau dia buat ibadat, aku suka dia. Waktu kita kalau nak Allah suka, Allah sayang kita, buat ibadat. Buat ibadat kita kepada Allah SWT. Abu Lais berkata, saya telah mendengar cerita dari beberapa ulama' dengan sanad mereka yang langsung daripada Uqbah bin Muslim, daripada Samir bin Al-Habsi, berkata bahawa ketika masuk ke kota Madinah, melihat seseorang yang dikerumuni oleh orang yang banyak. Lalu saya bertanya, siapakah orang itu? Jawab orang itu, ia adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka saya dekat kepadanya. Saya tuntut engkau demi Allah ceritakan kepadaku hadis yang telah engkau dengar dan engkau lihat langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, duduklah, akan saya ceritakan kepada kamu hadis yang saya sendiri dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ke waktu itu tidak ada Tuhan, tidak ada orang lain bersama kami. Kemudian menarik nafas berat lalu pingsan. Duduklah, aku akan cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Nabi dengan aku je. Aku akan cerita hari ini. Baru tarik pingsan Abu Hurairah. Pingsan dia. Kemudian setelah sedar dan mengusap mukanya berkata, akan aku ceritakan kepada kamu hadis Rasulullah. Kemudian menarik nafas lalu pingsan kali kedua. Sampai tiga kali Abu Hurairah pingsan.
belum sampai lagi ni. Kemudian bila habis yang kali ketiga, maka dia beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila hari kiamat, maka Allah akan menghukum di antara semua makhluk dan semua umat bertelukur lutut. Umat bertelukur lutut, duduk lutut. Dan pertama yang panggil ialah orang yang mengerti Al-Quran dan orang yang mati fi sabilillah dan orang yang kaya. Maka Allah menanyakan kepada mereka, kepada orang yang pandai Al-Quran, tidaklah aku telah mengajarkan kepada kamu apa yang aku turunkan kepada utusanku. Tidaklah aku telah mengajarkan kepada kamu apa yang aku turunkan kepada utusanku. Jawab orang itu, benar, ya Tuhanku. Lalu engkau berbuat apa terhadap apa yang engkau ketahui itu? Lepas itu engkau buat apa? Jawabnya, saya telah mempelajarinya di waktu malam dan mengerjakannya di waktu siang. Firman Allah Ta'ala, engkau bohong. Malaikat juga berkata, engkau bohong, dusta engkau. Sebaliknya, engkau hanya ingin disebut sebagai qari dalam ahli ataupun ahli dalam Al-Quran. Dan sudah disebut yang demikian itu. Kau belajar, kau mengajar dan beramal sebab nak disebut sebagai qari, kan? Dia kata, engkau buat apa itu hari? Masa ngaji itu hari, aku dah beritahukan tentang ilmu Quran. Dah, aku dah belajar dah. Kemudian kau buat apa? Aku belajar waktu malam, waktu siang aku amalkan. Nabi kata, Allah kata, engkau bohong. Malaikat pun yang ada pun kata, engkau bohong. Kau mengaji, kau buat amal sebab nak tunjuk kat orang, kan? Senyap terus. Lalu dipanggil orang yang kaya dan ditanya, engkau telah berbuat apa terhadap harta yang aku berikan kepada kamu? Jawabnya, saya telah gunakan untuk membantu kaum kerabat aku, keluarga dan kerabat aku, dan bersedekah. Dijawab oleh Allah, engkau bohong. Juga para malaikat pun berkata, dusta engkau, engkau bohong. Engkau berbuat itu hanya untuk disebut sebagai dermawan atau pemurah hati, dan sudah terkenal demikian. Kau sebut, kau bagi itu sebab nak disebut orang sebagai dermawan, kan? Dan hari ini kau dah dapat, kan, gelaran tu. Lalu dihadapkan orang yang mati syahid berjihad fi sabilillah, ditanya, kenapa engkau terbunuh? Jawabnya, saya telah berperang untuk menegakkan agamamu sehingga terbunuh. Allah kata, dusta engkau. Dan malaikat juga berkata, dusta engkau. Engkau hanya ingin disebut pahlawan yang gagah, berani, dan sudah disebutkan demikian. Kau nak disebutkan sebagai pahlawan, kan? Pejuang, kan? Dan sebagainya. Dan hari ini dapatlah. Kemudian Nabi SAW memukul lututku dan pahaku, iaitu pahaku, sambil bersabda, wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketiga orang inilah yang pertama-tama yang akan dibakar dalam api neraka pada hari kiamat. Allah. Kemudian berita itu sampai kepada Muawiyah. Maka dia pun menangis dan berkata, benar sabda Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membaca ayat surah Hud ayat 15 dan juga 16. Man kana yarjul
man kana yuridu al-hayati ad-dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'malahum fima fiha wa hum fiha la yubhasun. Siapa yang niat dalam amal hanya semata-mata keduniaan dan keindahannya, maka kami akan beri kepada mereka semua amalnya, dan di dunia tidak akan dikurangi atau dirugikan. Siapa yang ada niat buat amal ni kerana nak dunia, kami akan bagi. Kami akan bagi apa yang dia nak. Dan kami tak akan kurangkan apa yang dia nak dekat dalam dunia tu, dan apa yang dia niat tu, kami akan bagi. Mereka itulah yang tidak dapat, maka itulah yang tidak dapat di akhirat kecuali api neraka. Dan gugur semua amal mereka itu, bahkan palsu semua perbuatan mereka itu. Allah. Maka mereka dah dapat dekat dunia, dekat akhirat mereka tak dapat apa-apa kecuali api neraka. Dan gugur semua amalan mereka itu, bahkan palsu semua perbuatan mereka itu. Allah tengok pada hati. Allah tak tengok pada amal, pada kita katakan pada upa kita, tapi Allah tengok pada niat kita. Dengan sebab tidak ikhlas kerana Allah, maka semua amal itu tidak berguna. Kan Allah dah sebut kan, yang lepas kita dah baca dah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok dekat padang mahsyar ada orang jumpa dengan Allah. Ya Allah, ni sekian-sekian aku buat, ya Allah. Betul. Tapi kau buat bukan kerana Allah, kau buat kerana manusia. Bila kau buat kerana manusia, pergi cari manusia tu, minta kat dia kalau-kalau ada pahala di sisi dia. Jangan minta kat aku. Kau buat bukan kerana aku, kau buat kerana orang tu kan. Kau pergi dekat dia, minta dengan dia pahala. Pada engkau, pada aku ni tak ada pahala engkau, sebab engkau buat bukan buat pada aku. Habis. Oleh kerana engkau tak ada pahala, kau masuk dalam neraka. Kita dah baca hadis lepas. Waktu pentingnya ikhlas kerana Allah SWT, bab yang pertama dalam tanbihul ghafilin ini, untuk kita betulkan elemen kita, elemen hati kita. Baik kita mengaji ke, baik kita kerja ke, baik kita amal ke, semuanya kerana Allah SWT. Bila kita buat kerana Allah SWT, maka kita tak akan rasa susah, kita tak akan rasa kita tekan payah dan sebagainya. Dan semuanya kita serah pada Allah SWT. Abdullah bin Hanif berkata, pada hari kiamat bila seseorang mengharap amalnya kepada Allah, maka dijawab, tidakkah kami telah membayar tunai kepada kamu? Tidakkah kami telah memberi tempat pada kamu dalam tiap majlis? Tidakkah engkau tidak telah terangkat menjadi sebagai pimpinan dan ketua? Dan tidakkah telah kami murah atau mudahkan bagi kamu jual beli kamu, iaitu sering-sering mendapat potongan harga jika membeli sesuatu dan seterusnya? Kata Abdullah bin Hanif, ketika hari kiamat, bila orang ni mengharapkan kepada amal ataupun mengharapkan amal ni kepada Allah SWT, maka dijawab oleh Allah, kan kami dah balas. Kau kan dulu buat kerana dunia kan, kau buat kerana nak pangkat, kami dah bagilah. Kau buat kerana nak nama, kamu dah dapat dah dalam dunia dan sebagainya. Setiap majlis duduk depan lagi kan, orang hormat kamu, tu yang kamu nak kan. Maka disebutkan katanya, oleh kerana kami dah bayar dekat dunia, dekat akhirat tak ada. Allahu Akbar.
ni sampai halus macam tu yang disebutkan tentang ikhlas. Seorang hakim berkata, seorang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejahatan dia. Orang yang betul-betul ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan baik dia sebagaimana dia menyembunyikan perbuatan jahat dia. Dia buat baik orang tak tahu. Dia kalau boleh tak, tak nak tahu ataupun tak nak ambil, ambil tahu apa yang dia dia buat. Sebagaimana dia tak nak orang tahu perbuatan jahat dia, mesti nyuruk-nyuruk dan sebagainya. Ini disebutkan dengan dengan ikhlas. Pendapat yang lain, puncak ikhlas itu ialah tidak ingin pujian orang. Allah. Puncak kepada ataupun ikhlas iaitu tidak mahu ingin ataupun tidak mahu tidak ingin pujian orang. Dia buat sesuatu tak nak dipuji orang. Kita yang dalam kitab yang lain disebutkan, ada orang, ada ulama yang kadang-kadang dia beri sedekah, dia tak nak orang tahu. Dia tahu dah jalan ni memang jalan tuan rumah ataupun orang miskin, maka dia jatuhkan duit ketika situ ataupun depan depan rumah dia tinggalkan duit dan sebagainya, dan tulis ini sedekah. Tak tahu siapa. Dia tak nak orang tahu. Itu juga dengan Syekh Mutawali Sya'rawi, Syekh Azhar. Dia pergi satu program, program kan, dia pergi satu program, kemudian dia pergi, bila dia pergi orang banyak puji dia, Syekh kau ni bagus, sampai dia rasa macam bangga. Dia duduk depan pula tu. Balik je daripada program tu, dia pun berhenti, dia minta berhenti sekejap dekat masjid. Driver dia ingat nak berhenti semayang. Lama ni, lama tunggu, tak balik-balik tok guru ni. Dia pun balik tengok, pergi bilik air, pergi, pergi kat surau masjid, tak ada orang. Tengok-tengok tengah ada orang tengah basuh bilik air. Sekali tengok-tengok betul, tok guru Syekh tu tengah basuh bilik air dengan jubah dia. Orang tanya, ya Syekh kenapa buat macam ni? Sesungguhnya aku telah terlampau dipuji sangat, hinggakan aku hilang rasa pertimbangan dan aku rasa macam bangga sangat. Sedangkan benda ni, aku ni manusia biasa dan aku ni lebih jijik, kadang-kadang lebih jijik daripada tahi yang ada, kokotoran yang ada ni. Padahal benda ni semua pakaian. Yang orang semua puji ni semua pakaian. Semuanya kalau buang, aku tak ada apa-apa. Kalau buang pangkat, buang ilmu, buang baju dan sebagainya, aku tak ada apa-apa. Kalau orang, sebab orang puji kerana ilmu, orang puji kerana baju, orang puji kerana ilmu dan sebagainya. Kalau benda ni di, dibuang, maka aku tak ada, tak ada apa-apa. Waktu kita, itu juga dengan kita dengar ulama-ulama kita dan sebagainya, macam mana untuk kenali kan. Dia nak jaga hati dia keluar daripada rumah, keluar rumah dah sampai setengah jalan dia. Kemudian dia kata dengan orang yang bawa dia, patah balik. Kenapa tak guru? Jangan cakap banyak, patah balik. Dia pun naik atas, patah balik, naik atas, turun balik, naik balik, jalan. Dia kata setengah jalan tadi aku duk fikir, orang rumah aku duk minta, bang beras dah habis, ikan pula nak beli besok ni, anak pula nak sekolah, duit tak ada ni.
duk terfikir pula, terfikir, tiba-tiba terfikir, hari ni berapa orang nak bagi kat yang ceramah. Niat aku dah lari, dia kata. Maka aku buat kerana Allah, tapi oleh kerana niat aku dah lari, tu buat tu aku patah balik. Patah balik, niat balik kerana Allah SWT, keluar balik. Tu untuk kenali kita yang tak dikenali ni. Patah balik ke? Waktu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, kita baca buku ni, kita baca cerita-cerita macam ni, oh, rasa seolah-olah macam kita nak nak kena tambah lagi ke, ataupun kita rasa macam tak sampai lagi kita sampai macam tu kan, tahap macam tu. Sebab tu kita kena mengaji untuk kita lebih amal, lebih kita buat, sampai nak cerita pasal ikhlas je. Takut-takut dengan niat kita tu menyebabkan Allah tak pandang. Tu yang risau tu. Itu yang kita risau. Ni. Zunun Al-Misri ketika ditanya bilakah orang diketahui bahawa ia termasuk pilihan Allah. Bila kita ni nak ketahui bahawa kita ni pilihan Allah? Kata Zunun Al-Misri, jawab dia, jika telah menanggalkan istiadat dan dapat memberikan apa yang ada dan tidak menginginkan kedudukan dan tidak mengharapkan pujian atau cacian orang, iaitu dipuji tidak berasa besar dan dicela tidak berasa kecil. Kata Zunun Al-Misri, kata apa? Bila kamu ni dah masuk dalam pilihan Allah SWT, jika telah menanggalkan istihadat, telah menanggalkan maksudnya tak bercara dah, protokol-protokol dan sebagainya. Yang kedua, dapat memberikan apa yang ada, redha dengan apa ataupun usaha dengan apa yang ada, dan tidak menginginkan kedudukan. Apa yang ada ni cukup dah, tak ada dah. Kita katakan yang menginginkan kedudukan dan tidak mengharapkan pujian atau cacian orang. Orang nak puji pun dia punya pasal, orang nak caci pun dia punya pasal. Iaitu dipuji pun tidak berasa besar, dicaci pun tidak berasa kecil. Ini semua serah pada Allah SWT. Ini disebutkan kalau dikatakan kita termasuk dalam pilihan Allah SWT. Lepas tu tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT, bila fikir pasal tahap kan, tahap kita ni macam mana agaknya kan. Ada seorang yang ataupun kita tanya yang berdosa kan? Ada orang yang buat dosa, tiba-tiba dia tanya pada seorang tok guru, wahai tok guru, saya ni banyak dosa, tapi saya tengok Allah tak balas sama saya, tak jatuh sakit pun saya, malah bertambah pula tu, bertambah apa? Bertambah pula tu harta saya, bertambah pula tu projek dapat, padahal saya buat maksiat. Kata Allah marah, Allah tak marah pun. Apa tok guru kata? Aku nak tanya kau, semalam dapat tak sembahyang tahajud? Tak. Semalam dapat tak sembahyang duha? Tak. Semalam dalam banyak-banyak tu ada tak sembahyang fardu yang tak berjamaah? Ada. Berhati-hati, dia kata. Kalau Allah tak bagi kita buat sembahyang malam, kalau Allah tak bagi kita buat ibadat, maknanya kita ni Allah nak minta kita jauh daripada dia. Kalau kita tak rasa, kita baca Quran tak rasa seronok,
puasa tak rasa best, zikir tak rasa seronok, semayang tak rasa khusyuk. Ni Allah nak bagi kita jauh daripada dia. Ni bala paling besar daripada sakit. Bala paling besar daripada terbakar rumah ataupun bankrupt. Kesan daripada dosa ni, kita tak dapat nak dekat dengan Allah SWT sebab kita dengan dosa kita. Allahuakbar. Kita buat, kita tengok diri kita, adakah kita dapat dekat dengan Allah SWT. Kita nak dekat ni sebab kita nak sayang Allah SWT. Kita nak harap Allah SWT. Kalau kita tak dapat buat benda ni, maknanya adakah Allah ni tengah marah dengan aku ni sekarang ni? Kebanyak sangat dosa aku ni sampai aku tak dapat nak sembahyang subuh berjamaah. Banyak sangat ke dosa aku ni sampai aku tak dapat nak solat duha. Banyak sangat ke dosa solat aku sampai aku tak boleh baca Quran. Satu hari pun tak reti, tak boleh baca Quran. Tak boleh kita nak baca Quran. Macam yang terbaru ni kan. Kita dah biasa kan. Ustaz Asbullah kan. Waktu tengah dalam CCU, waktu 18, waktu 18 tu pun boleh lagi baca Quran. Tengah jahit-jahit tu, mulut tengah jahit tu, boleh lagi baca Quran. Datang pukul 8 pagi, kita datang pukul 8 pagi, tengah baca Quran. Tengah baca kitab. Sebab kebiasaan dia. Dah biasa dia dengan kitab, dia dah biasa dengan Quran. Walaupun kadang-kadang ada yang kata ada retak dan sebagainya, tapi dia dah biasa dah dengan Quran. Dia dah biasa dengan kitab. Tengok buka sikit pun dia dah tahu dah kan, tajuk apa, muka surat apa. Kita dah biasa dengan WhatsApp. Bangun pagi WhatsApp, bangun tu WhatsApp kan. Handphone, kalau rasa tak pegang handset tu, rasa macam atau kita katakan hilang handset tu, tak dapat lah kita. Macam nyawa lah gitu kan, sasor gitu kan. Tu beza kita. Beza kita dengan orang yang biasa. Dengan Allah SWT. Ya, boleh. Silakan.
Adi bin Hatim At-Tai berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak beberapa orang yang diperintahkan untuk dibawa ke syurga dan setelah melihat segala keindahan serta merasakannya bau harumnya, maka diperintahkan untuk dijauhkan daripadanya kerana mereka tidak ada bahagian di dalam dia. Kata Nabi SAW, besok hari kiamat, besok ada orang yang dibawa oleh Allah SWT dan juga para malaikat masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, dah bau dah. Bauan syurga. Dah tengok dah keindahan syurga. Kemudian dia kata, dah keluar. Wih, susah nak keluar ni. Kau tak ada, tak ada bahagian dalam ni. Belik dia. Maka kembali mereka dengan penjelasan yang tidak ada tara bandingnya. Sehingga berkata, ya Tuhan, andaikan engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum engkau perlihatkan kepada kami pahala yang engkau bagi pada wali kamu, pada walimu. Kalaulah engkau masukkan kami ni masuk dalam neraka sebelum kan kami ni masuk dalam syurga, itu kan bagus. Kenapa pula hari ni kau tunjukkan kami syurga, kemudian kamu masukkan kami dalam neraka? Kan dua kali sedih lah ni. Kata apa kata Allah? Jawab Allah, sengaja aku berbuat itu kepada engkau, kepada kamu. Kamu dahulu bila bersendirian berbuat dosa-dosa besar, dan bila di muka orang-orang berlagak alim, sopan dan taat, kamu hanya riak memperlihatkan kebaikan kepada orang dan tidak kepadaku. Kamu mengagungkan orang dan tidak mengagungkan aku. Maka kini aku merasakan kepada kamu kepedihan siksaku, di samping aku haramkan atas kamu kebesaran pahalaku. Allah. Sengaja aku bagi. Dulu kau buat amal bukan kerana aku, kerana orang. Engkau lebih besarkan orang daripada membesarkan aku. Dan kemudian, maka kini aku rasakan kepada engkau kepedihan seksa aku, di samping aku haramkan kepada kamu kebesaran pahala aku. Allah. Sebab tak ikhlas. Kau buat kerja bukan kerana aku, kau buat kerja kerana orang. Kau tak ikhlas. Maka sebab itulah hari ini aku tunjukkan je. Aku tunjukkan dah. Seperti mana yang dekat dalam dunia, aku dah beritahu dah. Bila kamu ikhlas, kamu akan dapat syurga ni. Hari ni aku tunjukkan syurga. Tapi oleh kerana kau buat benda yang kau buat tu tak ikhlas, aku tak bagi pahala. Dan kau masuk dalam neraka. Senyap terus. Ini sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah telah melengkapkan Jannatul Adnin dengan segala keindahan yang belum dilihat oleh mata dan terdengar oleh telinga dan tergerak dalam hati atau halayak atau hayal manusia,
Maka Allah menyuruhnya supaya berkata-kata. Maka syurga itu berkata, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman atau percaya. Summa qala, kemudian dia berkata lagi, saya ini haram untuk dimasuki oleh tiap orang yang bakhil dan orang yang munafik dan orang yang berbuat riak. Aku ini haram untuk orang yang bakhil, orang yang kedekut, dan juga orang yang munafik, belakun, dan juga orang yang berbuat riak atau buat satu tapi riak. Ini benda-benda yang kadang-kadang sakit jiwa, maksudnya sakit dalaman. Sakit ni ada dua, kata para ulama, sakit zahir, sakit batin. Sakit zahir, tuan dia badan ni rasa dia sakit, orang lain tak rasa dia sakit, tak rasa sakit tersebut. Contoh macam gawat, tuan tu tahulah macam mana gawat kan. Kenapa je? Gawat. Okey je kaki. Nampak okey je. Okey lah, sepak lah. Usik lah aku sepak. Dia nampak okey, tapi gawat. Nampak okey, tapi darah tinggi, kecil manis, semua package ada. Itu. Tuan badan rasa dia sakit, orang lain tak rasa dia sakit. Penyakit batin, tuan badan tak tahu dia sakit, tapi orang lain nampak dia sakit ni. Contoh dia sombong, bongkak, riak. Cara dia cakap pun kita dah tahu dah ni masalah ni. Awak tahu tak, kalau tak ada duit saya ni, tak ada aircon ni tau. Ui, teruk no ni. Contoh. Ni tak kena-kena dengan surau ni. Contoh. Ni, maksudnya kat situ apa? Dia nak tunjukkan bahawa kalau tak ada duit, dia tak berekon kita ni. Pakai kipas ada balik. Kan? Panas katanya dan sebagainya. Kan? Ha, ni maksudnya. Ataupun, maksudnya di hati ataupun dia bangga diri dan sebagainya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, tanda orang riak itu empat. Tanda orang yang riak ni ada empat. Ha, ni jangan tunjuk siapa-siapa. Ni tanda je, tanda tau. Ni tanda tau. Yang pertama, malas bila bersendirian. Waktu dia sorang-sorang, nampak no dia malas. Kat rumah ke apa ke, time ada orang, peh. Bongkas dia. Laju dia semayang. Laju dia baca Quran depan orang. Time dia sorang-sorang, Zuhur pukul 4. Contoh. Sebab tak ada orang, kan. Relax, kan. Yang kedua, tangkas jika di muka orang. Cepat je di muka orang. Yang ketiga, menambah amalnya jika dipuji. Menambah amal jika dipuji. Oh, bagus je. 1,000 je je. Berapa nak? Laju je dia. Haji semayang ni je. Semayang apa? Semayang ni je. Semayang malam bagus je. Alhamdulillah. Oh, saya memang tiap-tiap malam sebab. Terus hilang suara dia. Tukar suara dia. Tambah lagi. Dan mengurangi jika dicela. Bila orang kutuk je dia, habis. Terus tak buat. Terus tak buat. Aku dah bagi dah ni macam ni, dia tiba-tiba tak nak terima pula pandangan aku. Terus tak datang. Tak datang surau. Baru cakap dalam masjid baru ni. Macam-macam lagi. Ni tanda-tanda orang ya. Riak disebutkan kat sini. Maksudnya yang pertama, malas bila bersendirian. Yang kedua, tangkas jika di muka orang. Yang ketiga, menambah amalnya jika dipuji.
dan kemudian mengurangi jika dicela. Ha, ini empat. Jangan tengok orang, tengok kita. Syakik bin Ibrahim berkata, benteng amal itu ada tiga. Harus berasa bahawa itu hidayat dan taufik daripada Allah. Harus kita kata bahawa itu semua ni, benteng amal ni ada tiga. Pertama sekali, kita dapat buat amal ni semua kerana Allah, semua kerana hidayah Allah. Alhamdulillah pagi tadi dapat sembahyang subuh, Allah yang bagi. Kemudian kita pula bangun zuhur, dapat berjamaah, Allah bagi. Bukan kerana kita nak riak, bukan kerana, tak ada benda pun kita nak riak. Tak ada apa yang kita nak tunjuk depan orang. Orang semua nak wajib, sembahyang wajib juga kan. Sebab tu kena benteng amal ni, kena pastikan bahawa ini semua hidayah dan taufik daripada Allah. Apa yang kita buat, kita sedekah ke, kita apa pun, ngaji ke, belajar ke, mengajar ke, semuanya taufik hidayah daripada Allah. Itu satu. Untuk mematahkan rasa ujub, sombong diri. Untuk mematahkan rasa sombong diri. Harus mengharapkan redha Allah untuk mematahkan hawa nafsu. Yang kedua, harus mengharapkan redha Allah untuk mematahkan hawa nafsu. Kita buat ni sebab nak dapat redha Allah. Kita buat ni kerana nak dapat redha Allah. Bila Allah redha pada kita, Allah sayang kita, maka kita ni akan dekat. Allah akan sayang bila kita pada kita, maka Allah akan bagi pada kita nikmat. Nikmat yang paling besar sekali, iaitu Allah masukkan kita dalam syurga. Allahu akbar. Ni. Dan yang ketiga, benteng dia harus mengharapkan pahala daripada Allah untuk menghilangkan rasa tamak, rakus dan riak. Kita buat ni semua nak dapat pahala. Niat macam tu je. Benteng apa yang kita buat ni semua nak dapat pahala. Allah nak redha. Ni semua sekali adalah hidayah dan petunjuk daripada Allah. Dapat baca Quran hari ni, alhamdulillah. Nabi kata bagi orang mukmin, orang yang dah beriman, patutnya wajib bagi dia satu hari 100 ayat. Hari ni kita dapat baca Quran, alhamdulillah. Dia bukan hafal, baca. Nabi tak sebut hafal, Nabi sebut baca. Tapi kalau dapat hafal, dia lagi bagus. Kalau dapat istiqomah satu hari 100 ayat, tu pula. Itu lebih baik. Tak kira lah nak baca 100 terus ke, ataupun lepas subuh 20, kemudian lepas zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isyak 20 pun boleh, tak masalah. Yang penting kita istiqamah di kita, sebab dalam Quran tu banyak ilmu dia. Dan kita, hati kita akan lunak dengan Quran, akan tenang dengan Quran. Waktu penting kita mengaji, kita baca Quran tu sebut, baca makna. Baru kita akan dapat ilmu daripada ni. Sebab kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab tak tahu makna. Maka kita baca satu ayat, baca makna. Baca satu ayat, baca makna. Itu lebih baik. Dengan ketiga ini, amal ikhlas kerana Allah, iaitu mengharapkan redha Allah semata agar amal tersebut diredainya, dan tidak beramal disebabkan dengan hawa nafsu, sehingga tidak terpengaruh akan pujian atau celaan orang. Bila kita buat macam ni, maka kita tak akan ikut perkara-perkara ataupun terikut nafsu. Dan juga takkan terpengaruh dengan pujian orang ataupun celaan orang. Ini. Seorang hakim berkata, seharusnya orang yang beramal itu belajar adab daripada pengembala kambing. Ketika ditanya bagaimana,
Jawabnya pengembala itu jika semayang di tengah-tengah kambingnya, sekali-kali tidak mengharapkan pujian daripada kambing-kambing itu. Kita kalau nak rasa, nak rasa, kita katakan beramal, hendaklah kita belajar adab daripada, dia kata, pengembala kambing. Apa pula kan? Sebab orang yang mengembala kambing tu, bila dia semayang tengah-tengah kambing tu, dia tak mengharap pun kan, kambing-kambing tu pujilah aku, pujilah. Orang gila je yang mengharapkan kambing puji dia. Anggapkan sebelah kita tak ada apa, kita dengan Allah SWT je. Tak ada apa, orang semua sama je kan, semayang dan sebagainya. Sebab tu dia nak cerita sustan, belajar adab supaya kita ni tak ada rasa apa pun bila kita ibadat ni, semua Allah pandang. Demikian seorang yang beramal harus tidak risau apakah dilihat orang ataupun tidak. Waktu orang yang beramal ni tak risau, jangan risaulah sama ada orang tengok ke tak tengok ke dan sebagainya, kita buat je lah. Waktu Allah kata apa, Nabi sebut dalam hadis kursi, Allah kata apa, amalan yang paling aku suka ialah qiyamul lail. Bila ulama bahas sebab ni, kenapa qiyamul lail? Ketika orang tidur, kita bangun, kita semayang, kita dengan Allah. Tak ada benda yang kita nak tunjuk, ada kita semayang, oh aku nak semayang qiyamul lail ni, semayang kat surau lah senang kita. Buka lampu besar-besar kan, orang nak nampak kan, tak. Kita dengan Allah SWT, kita buat kat rumah, kita buat dalam bilik kita, kadang-kadang isteri kita pun bangunkan, isteri kita, anak kita, ataupun kita buat sorang-sorang. Waktu tu, ya waktu tu kita sama ataupun kita buat ibadat tu kerana Allah SWT. Bukan saya kata macam tu, bukan, oh kalau itu kita tak boleh buat lah ustaz, kita mulai ramai-ramai boleh, tak masalah. Ha, itu lebih lebih kita kata nak mempelajari diri kita kan, mempelajari diri kita, ajar diri kita untuk rasa rasa ikhlas. Seorang hakim berkata, untuk keselamatan suatu amal berhajat kepada empat macam. Untuk keselamatan amal kita perlukan empat macam. Yang pertama, ilmu pengetahuan, sebab amal tanpa ilmu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nak rasa ataupun kita katakan keselamatan amal ni ada perlu empat perkara. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Kita buat ni macam mana, semayang macam mana, tumak ninah macam mana, niat kat mana dan sebagainya, mata kat mana dan sebagainya, benda ni, benda asas. Bila kita tahu semua sekali tu, maka kita akan buat yang sebaik yang mungkin. Sebab kalau amal tanpa ilmu, banyak salah dia daripada benar dia. Yang kedua, niat. Dan ilmu tadi, yang kedua niat. Sebab tiap amal bergantung kepada niat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya semua amal itu bergantung kepada niat. Inna a'malu bin niat. Dan yang dianggap bagi tiap orang apa yang diniatkan dia. Bila kita niatkan Allah SWT, fokus niat kita dan sebagainya, semuanya apa yang yang kita buat tu kan Allah SWT. Yang ketiga, sabar, supaya dapat melaksanakan amal itu dengan baik dan sempurna. Tumakninah dan tidak terburu-buru. Sabar. Dalam buat puasa pun kena sabar, dalam buat haji pun kena sabar, buat umrah pun kena sabar, semayang pun kena sabar. Allahu Akbar. Nak baca apa depan ni? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, selur dan sebagainya.
sabar. Kemudian tuma'ninah kena jaga dan sebagainya. Zikir kita supaya jangan terburu-buru. Ni nak jaga ataupun kita nak sampai kepada tahap nak jaga amal, keselamatan amal ni. Yang ketiga tadi sabar. Dan yang seterusnya yang keempat, tulus ikhlas. Sebab amal tidak akan diterima tanpa ikhlas. Kita buat ni semua kerana Allah SWT, ikhlas. Bukan kerana paksa dan sebagainya. Bukan kerana benda yang lain. Dan yang seterusnya yang terakhir, Haram bin Hayyam berkata, tiada seorang yang menghadap kepada Allah dengan sepenuh hatinya melainkan Allah akan menghadapkan hati orang-orang yang beriman sentiasa kasih dan sayang kepada dia. Jika tiada seseorang yang menghadapkan kepada Allah SWT dengan penuh ikhlas, sepenuh hati dia, dia buat tu kerana Allah SWT, maka Allah akan menghadapkan orang-orang yang beriman berasa kasih dan sayang kepada dia. Allahuakbar. Bila kita kasih pada Allah SWT, orang yang beriman akan kasih sayang pada kita, hormat kepada kita. Kesan tu, kesan daripada kita hormat, kita buat kerana Allah SWT. Itu Allah punya kerja. Kita tak tahu. Pandangan orang nampak kan, dan maka dia akan rasa hormat sebab orang ni banyak ibadat, banyak penyembahan. Itu Allah punya kerja. Kita pun tak boleh lah kita katakan, aku ni banyak banyak sembahyang tau, aku ni banyak baca Quran tu, tak hormatkan aku. Jangan gitu. Tak jadi pula kan. Jangan gitu. Itu Allah SWT akan nampak. Bila kita nampak seseorang yang alim pun, kita nampak rasa sejuk hati kita. Kita nampak orang yang alim dan sebagainya, orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis dan sebagainya pun, bila dia beramal, kita nampak cahaya dia lain. Cahaya dia, orang yang beramal ni lain. Macam mana? Wallahu alam. Memang kita akan rasa, cara cakap pun kita rasa macam tunduk dia dan sebagainya, tawaduk dia dan sebagainya. Itu Allah SWT yang akan bagikan kepada manusia, orang yang beriman. Dan yang dapat menilai macam tu pun pastinya orang yang beriman. Jangan pula kita kata, kau ni orang beriman ni, dan sebagainya. Jangan. Ataupun kita katakan, aku tengok muka kau segabut ni, kau ni orang neraka ni. Jangan gitu. Jangan. Ini cerita pasal kasih sayang Allah. Allah yang akan bagikan. Macam kita lah, kita tengok kan. Kadang-kadang bila orang ni yang kasih pada, sayang pada Allah SWT, bila dia meninggal, Allah tarik semua hati-hati orang semua untuk datang. Kadang-kadang penuh 1,000 orang, 3,000 orang. Kadang-kadang kita katakan tak pasal-pasal budak-budak tahfiz datang dan sebagainya. Orangnya orang biasa je, orang kampung je, bukan ketua kampung ke, bukan apa, tak ada, bukan pak imam ke. Tetapi bila dia dekat dengan Allah SWT, Allah semua tarik hati-hati dia, hati-hati orang yang beriman untuk datang semayangkan dia. Saya pernah sekali dekat masjid Pak Songkat, masjid Sungai Abung, hari Jumaat. Saya lepas masa tu kuliah Jumaat, tazkirah Jumaat. Ada orang, Pak Imam kata ada jenazah ni datang. Masa hari tu, selalunya lepas malam, lepas je semayang, Assalamualaikum. Budak-budak ni yang naik motor ni semua dah bau dah kan. Tak, masa tu tak keluar. Duduk.
Saya pandang belakang daripada sop depan sampai kaum belakang, semua ke depan. Tak ada seorang pun kat luar. Saya tanya, ni siapa ni? Ustaz ke? Pak Imam ke? Tak, Ustaz. Pun semayang senyap je. Pun semayang, semayang ramai. Dengan pelajar, dengan ni macam-macam, ramai. Lebih daripada 1,000 orang. Masjid Sungai Abung, siapa tak tahu kan? Pansor tu kan? Saya tanya dia, last kali saya tanya Pak Imam, siapa ni? Ni orang biasa ni, Ustaz. Dia ni buat driver lori. Tapi dia dah sakit, dia dah terlantar sakit ni 10 tahun. Setiap kali dia datang, sekali kita datang dia rumah dia, tiga doa dia minta aminkan. Yang pertama sekali, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Yang kedua, ya Allah, aku minta ampun sangat-sangat, aku dah tak boleh nak ibadat, ya Allah. Yang ketiga, aku minta kau matikan aku dalam iman, ya Allah. Tu je, 10 tahun tu je dia doa, ya Allah. Bila dia ada connect, ataupun kita kata dia ada hubungan dengan Allah SWT, Allah akan tarik hati-hati orang ni untuk doakan dia. Kadang-kadang macam kita nampak orang biasa, tapi ramai orang datang. Kadang-kadang sanggup orang ambil MC. Sanggup orang ambil MC nak datang majlis dia. Majlis nak semayangkan jenazah. Kadang-kadang ada juga orang yang terkenal, tapi yang semayang ke 15 orang. Yang dekat bawah tu 50 orang tak semayang. Ada juga yang macam tu. Itu kita tak boleh nak kita katakan tak nak ni. Tapi itulah, bila Allah SWT pegang hati-hati orang ni yang beriman ni, Allah yang akan selesaikan. Lepas tu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, dia sebut tentang ikhlas ni, kita dengan Allah SWT. Bukan benda yang lain, bukan kerana lain tak. Kita sebut ni sebab kita dengan Allah SWT. Sebab kita nak dapat pahala, kita nak dapat redha Allah, kita nak dapatkan akhirat. Sebab benda yang kita riak ni semua benda wajib yang kita kena buat di atas muka bumi ni. Kalau kita dalam benda wajib, kita riak pula tu, rosak benda yang wajib. Bila rosak benda wajib, tak ada apa dekat akhirat. Tak ada apa yang boleh bantu kita. Buat sebaik mungkin semayang kita, kan? Semayang yang wajib bagi kita. Lepas tu ulama ingatkan kepada kita, pertama sekali bangun pagi, niat hari ni aku tak nak tinggal solat 5 waktu. Kalau boleh hari ni aku tak nak tinggal solat berjamaah. Lebih-lebih lagi ayah-ayah yang dah pencin ke dan sebagainya, dah tak ada kerja dah. Ni niat. Sebab kata Nabi SAW, siapa yang tak tinggal solat berjamaah 40 hari selama 40 hari. Setiap waktu tu 40 hari tak tinggal solat berjamaah, dia termasuk dalam golongan orang yang baik. Yang tidak lalai dan sebagainya. Azan tuan-tuan, 40 hari. Bukan keluar. Slow. Apa yang kita katakan? Solat berjamaah. Yang kedua, niat bangun pagi. Bangun pagi-pagi, hari ni aku nak buat perkara-perkara sunat kalau ada sempat. Kalau sempat nak baca Quran hari ni. Perkara sunat tu baca Quran. Kalau sempat kan, ingat Senin Khamis nak puasa. Kalau sempat kan nak sedekah. Kalau sempat, benda yang kita rasa kita boleh buat. Zikir. Zikir ni satu hari jangan tinggal. Pertama sekali, la ilaha illallah, 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 100 kali. Istighfar, 100 kali. Dah. Ini paling basic dah ni. Ni paling basic dah ni. Kita orang awam, kita tak boleh nak tinggi-tinggi. Ataupun kita ni tahu tahap kita macam mana kan. Cukuplah macam tu sekali. Tu je. Kemudian yang ketiga, jaga akhlak.
Hari ini aku nak jaga akhlak. Akhlak aku dengan Allah, akhlak aku dengan manusia. Yang keempat, jangan ada niat hari ini aku nak buat dosa. Tak, jangan. Okay, hari ini aku nak bunuh orang lah. Hari ini aku tampar orang, ada. Ataupun hari ini aku nak berzina lah, kan. Jangan. Jangan ada niat nak buat dosa. Kalau terbuat dosa pun sebab ter. Tapi macam tak maul pula, kan. Terbuat dosa. Kita minum arak dan sebagainya, macam pelik juga. Sebab dosa ni kena rancang. Macam tuan-tuan nak pergi ataupun kita katakan nak buat dosa ke, minum arak ke, macam-macam lagi lah, berzina ke, makan rasuah ke, semua kena rancang. Bukan benda-benda tu tiba-tiba datang dan tiba-tiba buat. Tak. Mesti kena rancang. Jangan rancang buat dosa. Kalau terbuat pun, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat minta ampun pada Allah SWT. Lepas tu tuan-tuan, rahmatullahi Allah SWT. Ini tajuk ikhlas. Memang tajuk lama lagi ni. Ataupun banyak lagi muka surat berkaitan dengan ikhlas. Untuk kita fahami betul-betul apa maksud ikhlas. Dan kepada siapa yang patut kita ikhlaskan amalan kita. Betul tuan-tuan, rahmatullahi Allah SWT. Perhatikan benda-benda ini. Kita ni dah tak banyak amal. Jangan buat dosa. Kita ni amal dah tak banyak. Nak bandingkan ulama-ulama, nak bandingkan dengan nabi-nabi, tak banyak. Tapi jangan buat ataupun jangan rosakkan amal. Dan jangan buat dosa. Itu je. Jaga sembahyang lima waktu kita. Ada masa kita zikir, kita zikir. Ada masa kita baca Quran, kita baca Quran. Ada masa kita bagi tazkirah. Ada masa kita buat baik. Ada mungkin tolong isteri ke, tolong anak ke, apa ke. Itu semua kebaikan. Nafkah tu semua kebaikan dan sebagainya. Tolong anak, macam-macam lagi. Buat kerja dekat pejabat ke, itu semua kebaikan. Dan jangan kita rosakkan dengan benda-benda dalaman hati. Riak, ujuk, takabur. Jangan. Dan jangan kita rosakkan dengan dosa. Tu je. Yang lain kalau benda tu, sebab tu Allah kata hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Allah dah kata kalaulah kamu ni bersalah ataupun kita kata kamu ni ada dosa dengan aku, aku akan maafkan selagi mana kamu ni bertaubat kepada. Tapi kalau kamu ni ada silap dengan manusia, selagi mana manusia tu tak maafkan kita, tak maafkan kamu, selagi itulah aku tak akan maafkan kamu. Allahuakbar. Lepas tu kita kena jaga. Kalau kita ada silap dengan orang, minta maaf dengan dia. Selagi mana orang tu tak maafkan kita, lagi tu Allah tak akan maafkan kita. Berani buat, berani tanggung. Nak tanggung kat dunia ke tanggung kat akhirat? Malu sat nak cakap dengan dia, saya yang busungkan dia dulu. Saya pergi cari bomol kat ni, lengah tu. Contoh. Saya yang cari bomol kat lengah tu. Ni. Busung dia, besar. Rasa nak meletup lah masa tu saya tengok. Puas hati saya. Macam tu kan. Dia kata gitu kan. Masa tu lah. Lepas tu ni lah macam mana agaknya dia baik lepas tu. Tapi masa tu zaman jahiliah lah Ustaz. Tapi sekarang ni dah tanya, tapi dah pernah tak minta maaf dengan dia? Tak pernah je Ustaz. Weh takut Ustaz, gila. Ini kena minta maaf. Ada cara dia minta maaf. Dia pun tak tahu kan. Dan sebagainya kan. Ada cara dia minta maaf. Itu juga benda-benda yang lain dan sebagainya. Ada masa kita minta maaf, kita minta maaf. Memang kena minta maaf. Selagi mana kita tak minta maaf, orang tu tak redha pada kita, selagi tu Allah tak akan maafkan kita. Itu lagi berat. Bila Allah tak redha, kamu tunggu. Ini memang kena adil. Tunggu dekat
dekat padang mahsyar besok ni. Ha, tunggu dekat padang mahsyar, payahlah. Masa tu orang dah nak fikir nak masuk syurga je. Oh, kau ada silap dengan aku kan? Ha, ni dosa ni kau ambil, pahala aku, pahala kau aku pikul. Ha, orang masa tu dah fikirlah nak masuk syurga je. Ha, bila kita cakap macam tu, ha, ni peluang ni masuk syurga ni. Ha, jangan macam tu. Sebab Nabi kata jangan jadi orang yang muflis. Orang yang muflis apa? Orang yang bawa daripada dunia ni, bawa semayang dia, bawa puasa dia, bawa zakat dia, semua bawa. Tapi bila depan Allah SWT, Allah kata polan bin polan ni, siapa yang ada rasa masalah dengan polan bin polan ni, bangun. Siapa yang rasa dia ni berdosa pada kamu, bangun. Nak tuntut apa-apa, bangun. Satu padang mahsyar, lihat. Tiba-tiba ada 20 orang bangun. Ah, sudah. Kena yang bangun pula mak kita, abah kita, adik-beradik kita bangun. Jiran kita bangun. Ah, sudah, nak buat apa pula ni? Last sekali tuntut, pahala bagi. Masa tu dah tak ada duit. Dia pernah hutang saya 5,000, saya tak bayar. Ambil pahala 5,000 ni, ambil. Dia pernah tukar lama tanah ni, Ustaz. Oh, sudah. Nak kena bayar pula ni. Macam-macam lagi. Dia pernah bayar orang tukar ukur tanah tu, daripada tanah ni 3 segi jadi 4 segi. Alih batu sempadan. Oh, contoh. Macam-macam lagi, macam-macam, semua datang. Last sekali, dah tak ada pahala dah. Oleh kerana dia ni tak ada pahala, Allah kata, wah, ambillah dosa ni, dosa orang yang dia buat jahat, dia buat jahat tadi. Dia pikul, pahala dah tak ada dah. Kemudian, bila dia pikul, hasil mula dia kaya. Pahala banyak. Bila sebut tentang pahala dalam hadis ni, sebut tentang semayang dan sebagainya, maknanya dia orang Islam. Tiba-tiba dia muflis, tak ada apa-apa, bawa dosa. Oleh kerana kau tak ada apa-apa, dosa banyak sekarang ni, kau masuk dalam neraka dan duduk dalam neraka selama-lamanya. Tentu boleh bayang tak selama-lama ni berapa tahun? Nabi tak sebut ni, tapi dulu dia kaya, dulu dia banyak pahala. Mungkin dia ustaz, mungkin saya, atau mungkin dia pak imam, atau mungkin dia banyak amal, tapi dia banyak juga dosa dengan Allah, dia juga banyak dosa dengan manusia. Sebab tu saya kata tadi, jangan buat dosa pada siapa-siapa pun lah. Pada isteri ke, anak-anak ke, jiran ke, adik-beradik ke dan sebagainya. Fokus amalan kita. Siapa takut-takut nanti tak tertanggung kita dekat akhirat besok ni. Itu tuan-tuan, panjang kalau nak sebut ni kan? Tapi banyak lagi masa kan. InsyaAllah nanti kita akan datang, ataupun kita datang tambung lagi kitab kita ni, InsyaAllah. Marilah kita sama-sama beristighfar, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى إلستني الفردوس أغلى ولا أقوى على نار الجحيم. Allah, فأبني توبة واف
ربي وفي ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Tuhanku, aku tidak layak masuk syurgamu, namun tak upaya menghadapi api nerakamu. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ala al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yang baik itu kepada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, ampun dan maafkan salah dan silap. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita sama-sama tutup dengan tasbih kepada wasatul asr. Subhanallahilazim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana fi khusr. Illa alladhina amanu wa aminu salihat. Wa tawasaw bilhaq. Wa tawasaw bilsabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.